Saya dalam kekangan waktu yang ada ini akan cuba untuk memberikan perkara-perkara dasar saja Tuan-Tuan Petua, kerana perkara-perkara khusus, spesifik insyaAllah akan kita bangkitkan dalam peringkat jawatan kuasa. Saya bersedia menerima bahawa bajet telah cuba untuk menghampiri slogannya bersama rakyat, kemakmuran bersama. Saya nampak segala penyedap rasa good feel effect yang diberikan kepada semua pihak. Saya bersedia menerima akan apa jua yang cuba dilakukan oleh Menteri Kewangan, sama ada bersabitan dengan kakitangan awam, pelajar, OKU, nelayan, petani, SMEs, pekerja sendiri, semuanya. Namun saya pertama-tama ingin menyebutkan bahawa kerajaan dan Menteri Kewangan tidak perlu sebenarnya mengguna stabilizing policy keterlaluan sangat. Sama ada mengguna policy fiskal, cukai-cukai, ataupun subsidi, menaikkan cukai, menurunkan subsidi untuk mendapat pendapatan. Dan nampaknya dalam bajet ini kerajaan tidak menggunakan monetary policies akan merubah lending interest rate dan sebagainya. Sebenarnya kalau diperhatikan dari sudut sumber pendapatan, Datuk Yang Dipertua tidak perlu memberi, semacam memberikan apapun pemberian yang diberikan, bajanya, subsidi harga padinya 400 juta, bajanya 300 juta. Tetapi sebenarnya mengambil balik daripada rakyat ketika membebankan rakyat dengan apapun langkah-langkah stabilizing measures dalam fiskal, polisi-polisi fiskal, khususnya menekan ataupun meningkatkan cukai, cukai-cukai yang bersifatnya regresif, khususnya umpama cukai yang diwawarkan sebagai GST. Benar, GST itu boleh kita lakukan kajian yang terbaik supaya ia tidak terlalu regresif. Selected item saja yang kita pilih, betul, saya boleh terima. Tetapi di situ pun 22 juta dibelanjakan kepada consulting body, yang GST ini bukanlah satu perkara ajaib yang bersifat novel dan baru. Sudah pun menjadi satu yang generik sifatnya. Banyak negara menggunakan GST. Jadi 22 juta to spend of the rakyat taxpayers money, wajar ke Datuk Yang Dipertua? Begitu juga dalam nafas yang sama, dalam semangat yang sama, untuk mengenakan, memberikan rakyat secupak, mengambil rakyat daripada rakyat segantang, itu tidak bijak sama sekali. Bahkan kalau kita lihat pada sumber-sumber pendapatan revenue base yang lain, saya ingin mengingatkan Menteri Kewangan bahawa kalau kita antara lainnya tutup punca-punca ketirisan dan kebocoran, di situ saja Datuk Yang Dipertua, kita sudah menyelamatkan 28 bilion ringgit, 28 ribu juta ringgit untuk rakyat. Kalau kita ambil saja subsidi kepada orang yang tidak layak diberikan subsidi, umpama IPP, penjana, tenaga, private, swasta, di situ saja sudah ada 35 bilion. Kalau kita ambil lagi dari sudut mengelakkan flip-flop, dalam cara kita mengurus khazanah kekayaan negara ini. Contohnya, segala flip-flop yang bermula daripada jabatan bengkoknya CIQ di Johor, beroga incineratornya, dan paling mutakhir satu skandal yang selepas daripada PKFZ ini, the double tracking, the most expensive infra punya investment sebanyak 12 bilion ringgit. Itu saja kita akan dapat menyelamatkan berbilion ringgit. Kita ambil 2-3 ringgit, kita kenakan, kita berikan 2-3 ringgit penny wise, pound foolish, exactly. Ini yang dikatakan penny wise, pound foolish.
Untung secupak, rugi segoni. Selori. Datuk Yang Dipertua, inilah yang kami daripada Pakatan Rakyat. Ya. Bila kita mengkritik, kita mengkritik atas dasarnya, bukan kerana kita benci. This is why I've been always saying that a patriot is always one who is ready to defend ya, sebuah kerajaan all the time, but the government when it deserves it. Kita bukan macam Jasin, Pasir Salak, ya, Ulu Terengganu, ya. Itu semua nak bodek. Nak bodek. There is a saying. Ada satu bahasa, satu perasa dalam. Tak apa, betul. Saya menggunakan waktu saya begini. Bercakap jangan menghina yang lain, ya, Man. Okey, kalau itu disanggap menghina, saya nak mengingatkan kita semua. Saya semua bertanggungjawab sebagai speaker kat sini. Terima kasih, ya. Tuan-tuan. Kita bertanggungjawab untuk menjadi kritis sebagai lawmakers. Dikatakan dalam bahasa management, ya, kalau anda dan bos anda tidak ada yang anda tidak bersetuju, one of you is not required. Bos anda diperlukan, maka andalah yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, Pakatan Rakyat datang dengan pendekatan yang kritis kerana kita bertanggungjawab kepada rakyat. Datuk Yang Dipertua, beralih kepada topik. Saya nampak dalam bahasa yang mudahnya, ya, dan saya cukup simpati kepada Menteri Kewangan berdepan dengan pelbagai cabaran, antara lainnya, ya, berdepan dengan cabaran untuk merumuskan sebuah bajet berlatar belakangkan pelbagai ancaman, antara lainnya defisit yang melebar, yang membengkak sudah 12 tahun, ya, bebanan hutang yang sudah sampai kepada peringkat 53% daripada KDNK, ya, segalanya. Tetapi